Piala Dunia 2022 di Qatar, guys. Wes. Tapi kan sekarang 2023. Udah kelewat dong, Pak. Tapi kenapa ada turnamen ini ya? Ah, yaudah, guys. Yuk, kita mainin aja, guys. Lumayan lah ya. Aku jadi Argentina dan kita ngelanjutin lagi yang kemarin sih sebenarnya. Oke lah ya, Pak. Ya, halo, guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Yang ini mah main game, guys. Beda ya. Oke, sekarang kita kembali lagi bermain game Android. Yaitu adalah FIFA Mobile yang paling banyak di request. Bang, kapan lagi FIFA Mobile? Bang, kapan lagi? Aku sudah pusing, guys. Ya udah, tapi nggak masalah. Karena kenapa? Karena game ini adalah salah satu game yang ngebuat banyak juga, guys, jadi yang nonton kesini. Thank you ya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi, guys. Turnamen ini 2022 FIFA World Cup. Harusnya udah kelewat ya. Oke, kita lanjutin lagi, guys. Tapi kesulitannya pemula ya. Kenapa pemula? Karena bukan yang paling susah, bukan yang expert. Ya bener sih. Maksudnya, kenapa pemula? Ya tahu sendiri lah ya. Aku level ini aja masih 9, guys. Aduh, EXP-nya itu apalah namanya lah ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi, guys. FIFA ini di mana, guys? Bukan ini, Pak. Bentar dulu, guys. Misinya belum diambil. Tahu. Kita lihat dulu, Pak. Mana, Pak? Ini kita lanjutin dulu yuk. Kita lanjutin lagi, guys. Kita sekarang Argentina lawan Belanda. Wow, lumayan lah ya. Oke, kita langsung main. Cepet, guys. Lumayan, kapan lagi kan kita ngelanjutin apa ya namanya bisa dibilang turnamen yang sudah terlewat dan kita bisa ikut serta lagi walaupun sudah terlewat. Biasanya kan sudah diskualifikasi ya. Oh iya juga sih ya. Oh, tapi kenapa aku pakai pilih Argentina ya pada saat itu, guys? Wah, teman-teman penasaran, lihat aja di live streaming sebelumnya lah ya. Oke, yuk kita lihat, guys. Hormat dulu, guys, soalnya ada lagu kebangsaan. Kedengar nggak sih lagunya? Oke, yaudah. Ini Argentina kita, guys. Dan ini Belanda. CB-nya bagus juga, guys. Oh, CB. Halo, CB. Oh, ada Bapak Messi, guys. Waduh, halo Bapak Messi yang nggak ke Indonesia. Nggak masalah lah ya. Yuk, kita kick off dulu, guys. Yuk. Aduh, tingkat kesulitannya mudah ya. Jadi mau hujat aku nggak jadi masalah, guys. Soalnya aku mau ke stat kesulitan yang paling sulit nggak bisa, Pak. Karena masih belum diizinkan. Pak, ngapain aku? aku oper ke musuh, Pak. Nggak masalah ya, Pak. Aduh, ya Allah. Pak, sabar. Paredes, guys. Paredes, Pak. Aduh. Hut. Messi, ayo Messi goli. Dibatalin, guys. Aduh, dijadiin aja dong, guys. Ini bukan puasa, Pak. Dibatalin, Pak. Itu mah beda, guys. Hut. Oi. Otama. Akuna. Nama dibacanya itu bukan sih? Halo. Paredes. Aduh, pedes. Makan cabai berapa banyak, Pak? Itu nama orang, guys, kalau di bahasa Argentina tuh pakai bahasa apa sih? Spanyol ya? Spanyoli. Kita pakai taktik crossing, guys. Aku mau crossing dulu dong, Pak. Oke. Okay. Hei. Nah, gitu dong. Maklum masih mudah, guys. Aduh, tingkat kesulitannya masih mudah ya. Jadi ini. Kita nikmatin cutscene-nya, guys. Maksudnya selebrasinya. Ada yang kadang-kadang ke selebrasinya kayak gini, guys. Apakah dia nggak dengar bersorak-sorainya dari penonton, guys? Kayak males gini, guys. Ayo di Maria, ayo. Semangat. Aku tahu kamu capek. Ya, tapi kan kamu kan pemain bola. Jadi harusnya bisa dong. Nggak offset ya. Itu nggak offset ya. Wait. Pah. Di Maria. Semangat, di Maria. Kira aku mau joget, guys. Mau gini kan, misalnya gini, terus langsung tiba-tiba. Jadi dangdutan dong. Oh, di Argentina ada dangdutan juga ya. Enggak kan berarti, guys. What? Ayo, De Paul. Hit. Push. Messi, ayo Bapak Messi, kenapa kamu sombong sekali nggak ke Indonesia, ha? Sombong sekali, guys. Bapak Messi ini, hit. Puas. Masuk tuh. Oh, Bapak Messi walaupun udah dikatain sombong sama aku tapi kamu bisa masuk ya. Oh, ini mah selebrasi biasa, guys. Mainstream. Selebrasinya. Oh, yang enggak, yang anti mainstream tuh ngejatuhin diri. Tiba-tiba aku kalau disuruh kayak gitu aja udah mau diurut, guys. Diurut 1 2 3 4 maksudnya diurut dipijit, guys. Udah encok, Pak, kayak gitu mah, Pak. Halo. Yuk crossing. Aku masih pemula jadi crossing aja, guys. Enggak masalah ya. Pas.
gue lagi, guys. Mak lu masih muda ya, Pak? Wait. Ah, shoo. Itu mah Cristiano Ronaldo, Pak. Lanjut lagi, Pak. Yo. 4-0. Kita lawan lagi, Pak. Ini bukan drill 45 menit ya, jadi masih aman. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Oh, habis guys waktunya. Aduh, kalau habis isi ulang ya, Pak, waktunya, Pak. Duh, isi ulang jadi 90 menit ya. Jangan 45 menit doang. Itu masih setengah. Oke, kita pakai strategi yang selalu aku pakai, yaitu ada seimbang, guys. Aku enggak pernah pakai bertahan, enggak pernah pakai menyerang. Aduh. Wait, ayo, Pak. Ayo, Pak. Wait. Ayo Bapak Messi, ayo Bapak Messi crossing dulu. Offset, Pak, offset. Offset. Enggak dianggap. Itu aku lihatnya offset loh. Tapi enggak dianggap offset, guys. Aku ngeliatnya offset loh, Pak. Itu, Pak. Ayo, guys. Tuh, dan by the way ini bukan lawan orang ya, tapi ini lawan bot, guys. Lawan komputer. Komputer. Ini kan Android ya. Oh, lawan HP, guys. Bukan lawan komputer. Ini bot, tapi botnya HP ya, bukan komputer. Hit. Wes. Nah, ini enggak offset. Awas, offset. Mantap. Selebrasinya bosen guys, Messi mah cuma gitu doang. Itu Cristiano Ronaldo, Pak. Aku aja tahu dari temanku lagi. Weh, penggantian orang guys. Aduh, orang gak usah diganti, Pak. Orang gak usah diganti, Pak. Aduh, ya tapi kalau capek, Pak, ngapain aku ngoper ke musuh? Yuk, lanjut lagi, Pak. Iya, gunakan stick virtual. Aku tahu kok, Pak. Hit. Sini. Hit. Oh, ini udah merah. Udah merah artinya stamina sudah habis. Kamu minum extra juice dulu ya. Di Argentina ada extra juice enggak sih? Ah, harusnya dia nyobain extra juice pas lagi ke Indonesia, guys. Hit. Messi gol lagi. Oh, ini mah selebrasinya kayaknya setiap pemain emang gitu terus sih, enggak pernah gonta-ganti ya. Aku aja kalau misalnya selebrasi mungkin bakal gonta-ganti guys, biar enggak bosen gitu. Aduh, selebrasi bosen kan agak-agak gimana juga ya, Pak. Oh. Messi. Oh. Enggak offset ya. Lu. Pas. Masuk lagi guys sama Martinez. Aduh, ini dibabat habis 7-0 guys. Ya maklum sana kesulitannya masih mudah guys. Mau dibuat sulit enggak bisa. Yo. Lanjutkan lagi, Pak. Yo. Pemula main, guys. Aku masih pemula, Pak. Wait. Pak, ya Allah, aku dari tadi tackle-nya masih belum dipencet, Pak. Ngapain aku lepas? Ngapain aku lepas, Pak? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Cepat. Wait. Wait. Hei, ya, Bapak Messi solo, guys. Messi Surakarta. Yo, Messi Surakarta alias Messi Solo. Oh, mantap, guys. Messi Surakarta, guys. Oh, Messi bermain Surakarta. Oh, bukan lagi Solo tapi Surakarta, guys. Solo, guys, Solo maksudnya sendiri, Pak. Mohon maaf ya. Oke, okay. Martinez, kamu memang sudah stamina sudah merah, aku tahu. Hit. Yo, Allah. Oh, waktunya udah habis. Woi, mantap. Oh, mantap sekali, guys. Pertandingan kali ini sangat luar biasa, mantap sekali. Oh, 8-0. Ini kalau misalnya bisa drill kayak gini mantap ya. Kenapa kesulitannya tidak bisa diganti? Aduh, aku kan masih 9 EXP-nya juga, Pak. Mau dinaikin jadi masih belum bisa, Pak. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Argentina lawan Brazil. Ini negara tetangga, guys. Ini pertanyaannya adalah tetangganya punya tangga nggak, guys? Kalau punya tangga artinya disebut tetangga. Tetangga drill, tetangga. Oke, kita main aja dulu, guys. Oke, yuk. Kesulitannya aku pin ganti dong, Pak. Aku mau ganti kayak gini nggak bisa, guys. Ya udahlah, yuk kita main lagi, Pak. Aduh, yuk lawan Brazil, guys. Lawan negara tetangga, guys. Sama-sama Amerika Latin, Pak. Sama-sama Amerika Selatan. Tapi kalau Brazil menggunakan bahasa Portugis, kalau Argentina pakai bahasa Spanyol. Bener nggak ya, Ci? Aku salah, guys. Bener kan? Yuk, kita lanjutkan lagi. FIFA World Cup Qatar. Nah, harus sesuai dengan dunia nyata dong, guys. Argentina katanya menang, jadi harus sesuai nyata dong, guys. Kita hormat dulu, soalnya ada lagunya, guys. Ini nggak tahu lagu kebangsaan tuh apa nih. Oke,
Wah, di sini ada Neymar. Iya benar guys, ada Neymar, ada Bapak Messi. Wow, Bapak Messi. Halo Bapak. Yuk, lawan Brasil. Lawan Brasil yang harus Brasil, guys. Wait, Brasil harus Brasil dong. Brasil harus Brasil lah tuh. Wait. Yuk, enggak offset ya. Aman itu. Wow. Bapak Messi. Wow, pasti gini. Pasti gitu, itu selebrasi khasnya guys. Wah, mantap kan. Kita lanjutkan lagi guys. Yuk. Ah, ayo pak. Bapak Neymar, halo Bapak Neymar. Kita perasaan pernah ketemu ya pak. Enggak sih, aku belum pernah ketemu guys. Aku pernah ketemunya di TV doang. Belum pernah salaman guys. Puas. Aku mau mencoba masukin dong, kata Di Maria guys. Ada kata aku sih. Oh, mantap. Kira aku bakal kayak TikTokan gitulah minimal gitu ya pak. Aduh. Yuk. Lanjutkan lagi pak. Kita lanjut. Pak, kenapa aku gak aku ambil pak? Pak, kenapa gak aku ambil sih? Aduh, salah pencet pak. Wait. Ayo Messi. Tidak offset ya. Bayangkan kalau futsal ada offset guys. Futsal ada offset. Wah udah makin susah pak. Aduh. Kalau bola wajib ada offset, kalau enggak, wah, terlalu gampang katanya guys. Wah, yuk, au. Ayo Di Maria, semangat. Ayo De Paul, Di Maria. Oh, Di Maria sekarang mencoba untuk solo guys. Untuk solo. Kalau aku oper nanti offset guys. Oh, Di Maria lagi, bo. Weh, ngapain? Weh, lo. Ngapain itu guys? Mau selebrasi malah dihalangi sama temennya. Dan itu tembus lagi guys. Tembus guys. Waduh. Jangan-jangan temennya hantu gitu pak. Wah. Kenapa pak? Aku gak terima pak. Untung gak dikasih kartu pak. Duh, kartu apa pak? Kartu as. Nih. Bolanya mau gak pak? Yaudah. Buar. Ah gitu, aku buang jauh ya. Biar pada direbut guys. Kalau kata makku, kalau main bola biar nggak rebutan bola. Salah lagi pak, aku pencet. Salah. Biar nggak rebutan bola, mending dikasih satu-satu gitu, 22 bola gitu kan lumayan pak. Tambah wasit satu lah. Pak. Awas, hampir aja penalti guys. Oh enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk, Otamendi. Halo. Acuna. Itu dibacanya gimana sih? Di Maria. Halo Di Maria. Yuk. Hit. Cepet. Bas. Wah. Kenapa kamu tidak memberikan kepada Bapak Messi? Itu guys, pasti pertanyaan Messinya gitu. Benar sih. Hit. Pakai sundulan. Akhirnya aku bisa masukin pakai sundulan. Kapan lagi ya? Wah. Nah, itu guys maksudku, guys. Ya Allah, Otamendi, guys. Itu pak maksudku pak, kalau aku selebrasinya kayak gitu aku sudah encok duluan guys. Udah harus diurut 1, 2, 3, 4. Diurut dipijet pak maksudnya. Tapi di Argentina ada tukang urut gak sih? Pertanyaannya itu guys. Wait. Tukang urut yang dimana kalau misalnya kedinginan atau apa dikerokin pakai uang koin gitu guys. Uang koin 500-an gitu. Oh ya Allah. Ya kenapa ada ini guys? Bentar. Duh. Wah, pak. Pak ngapain koper lagi? Untung enggak offset. Tapi kalau di kotak ini emang enggak offset sih. Ya udah enggak apa-apa lah, guys. Lanjutkan kembali. Aduh. Mana sih, pak? Lanjutkan kembali. Awas. Oh, waktunya udah habis, pak. Aduh, yuk, pak, isi ulang waktu ya, pak. Yuk, kita isi ulang waktu dulu. Kita briefing dulu 15 menit, kita istirahat. Ada arahan dari Bapak Pelatih, guys. Coach, Oh, kedut. Ayo, Messi udah minta-minta nih. Oke, Messi udah minta-minta. Yaudah. Wait. Puas. Ah, gitu dong. Kan mantap, guys. Oh, yo, Argentina lagi. Mana lagi, guys? Tuh, selebrasinya gitu doang. Jadi setiap orang ini mah punya selebrasi khasnya. Oke lah. Siap. Lanjutkan kembali. Lawan Brazil. Apakah ada yang mulut? Pak. Pak. Sorry, Pak. Pelanggaran. Ya udah, Pak. Cepat. Bolanya udah enggak akan gerak kok, Pak. Malah.
Yaudah nih, Pak. Ini. Itu enggak dijaga juga sih, Pak. Yuk. Yuk cepat. Malah aku malah aku pencetnya salah. Malah aku lepas. Ya udah, pas ini, Pak. Ayo. Aduh, au. Oh. Pak. Ayo, Pak. Aduh, ini Bapak Neymar lagi, Pak. Hit. Yaudah guys, yuk kita pakai titik crossing. Crossingnya tuh kejauhan, Pak. Yuk. Pas. Pak, tendangannya pelan pada. Mantap dong. Tendangannya sangat pelan sekali guys, tapi lumayan. Lumayan, Bu. Yuk, Pak. Lanjutkan. Oh, ini masih lawan sih Brazil. Kita masih ada di berapa final sih ini, Pak? Main lah ya. Nggak boleh gitu, Pak. Wih, nggak boleh. Bolanya buat aku ya, Pak. Aku memang pingin mau aja gitu, Pak. Hei, wah, nggak offset ya. Pas ditendang soalnya nggak offset, Pak. Yuk, 9-0 guys. Padahal Brazil tuh bisa dibilang. Ya ini mah di FIFA Mobile beda ya, Pak. Dan tingkat kesulitannya mudah, guys. Katanya tingkat kesulitan tapi mudah. Tingkat kemudahan. Nah, itu, guys. Sangat mudah. Duit. It. Awas. Wait. Yuk, enggak offset ya. Nah, kalau udah di kiper baru enggak masalah, guys. Wow, Korea. Push up. Wow. Kamu saya hukum. Push up 100. Oh, itu, guys. Mungkin dia karena. Loh. Ini dia ngegolin malah dihukum, guys. Gimana caranya, Pak? Bisa diubah ya. Oh, Korea. Halo, Korea. Utara atau selatan? Itu mana negara, guys? Pardes. Aduh, pedes, Pak. Yuk. Hit. Yuk, cepet. Kita solo saja. Solo. Hit. Ah, gitu, guys, maksudnya. Yo, Messi 11-0, Pak. Yo. Wah. Kita masih bisa lanjut. Masih ada 5 menit lagi, guys. 5 menit di sini ya, bukan 5 menit asli, Pak. 5 menit asli mah masih agak-agak gimana sih, Pak? Oh. Iyo. Hit. Au. Oh. Bas. Korea, ayo. Korea Utara Selatan, Kim Jong Un atau siapa, guys? Presiden Korea Selatan. Udah ganti kan soalnya. Oh, ayo Korea, mantap. Bukan Moon Jae-in lagi, guys. Enggak salah, udah ganti kan ya? Korea, mantap. Kamu masukin bola tapi malah dihukum, guys. Wah, berarti enggak boleh ngegolin. Yang ngegolin harus Messi, guys. Oh, enggak tahu, guys. Sudah mantap. Mantap sekali. 12-0, guys. Aduh, tapi untungnya waktu itu pas lawan Indonesia 2-0 ya. Gak begitu jauh lah. Lumayan, guys. Soalnya kalau Argentina kalah ngelawan Indonesia, Argentinanya malu-maluin. Masa Argentina kalah, guys? Piala Dunia juara, tapi lawan Indonesia kalah. Misalnya kan aneh kan. Makanya beban terberat tuh di Argentina, guys. Oke. Kita lawan Belgia, guys. Ini tidak seperti di dunia aslinya kalau lagi FIFA World Cup, guys. Tapi nggak apa-apa, kita akan langsung mainkan, guys. Tingkat kesulitan masih pemula, masih mudah sekali, guys. Tapi oke, kita akan coba langsung, guys. Final. Oh, warnanya putih sekali ini, guys. Putih seputih mataku. Bukan mata yang hitamnya ya, tapi mata yang ini. Mata. Wah. Wow, pialanya, guys. Khas banget dari dulu tuh pialanya pasti masih begitu, guys. Oke. Pardes, ayo. Sama, ada Lukaku. Aku lupa, dari Belgia ada Lukaku, guys. Yuk. Aduh, ketahuan aku nggak pernah entusias bola ya. Aduh, ya maklum lah ya, Pak. Yuk, Martinez, yuk. Pas. Salah. Aduh, crossingnya tidak baik, Pak. Yuk. Nah, yuk, pakai crossing lagi, Pak. Yuk. Martinez. Hei. Pas. Hei. Hei. Itulah nge-asis tapi pakai cara keren ya. Mantap sekali, guys. Wah.
Mantap sekali, nah itulah. Aduh, nah kan. Kita sundul saja, Pak. Sundul, Pak. Sundul aja. Lagi, guys. Mana lagi? Ya, aduh. Denier. Kayak denial. Denial. Halo, halo. Wah, ini staminanya udah bagus juga, Pak. Dulu. Wait. Oke. Duh. Crossing. Cepet ke Messi. Wait. Enggak offset ya. Hut. Pas. Aduh. Kuat juga, guys. Hut. Pas. Kita kurang tinggi, Pak. Hut. Bisa, guys. Oh, mantap itulah baru. Loh. Pemain musuh kenapa ini, guys? Malah kayak moonwalk, guys. Tapi jalannya ke depan, bukan ke belakang, guys. Moonwalk. Kok aneh ya. Cepat. Di Maria, semangat. Yuk, Lukaku juga semangat. Hazard. Halo, De Paul. Semangat, yuk. Hey. Crossing. Enggak ada yang ngejar, guys. Tumben, guys. Ah, jadi aku coba. Aduh, striker Martinez. Mantap sekali. Mantap. Yo. Mantap. Lawan Belgia ini, guys. Yo. Hey. Au. Hit. Au. Yo, Bapak Messi, yo. Come on. Kalau aku oper pasti offset, Pak. Hati-hati, Pak, kalau aku offset. Kecuali Aduh. Hit. Aduh, ini pertahanan kita kenapa bisa diterobos? Ini orangnya kuat semua, guys. Orangnya sudah kuat semua dan hut. Oke, alhamdulillah bisa direbut kembali, guys. Hut. Ayo. Bapak Messi, ayo semangat. Anda bermain solo ya. Hit. Pak ngoper kemana? Ya Allah, Pak ngoper kemana sih, Pak? Ya Allah. Pak mau ngoper kemana ya, Pak? Ayo pedes. Enggak ada mau paradis, enggak ada. Oh, 3-0 lumayan, guys. Lawan yang agak sulit ini. Jadi 3-0 lumayan lah ya. Oke, yuk, pasti paruh waktu, guys. Paruhnya lagi, ini bukan paruh burung ya, tapi separuhnya lagi masih ongoing. Yuk, sekarang nih, guys, udah ongoing nih. Hut. Pak, ini pertahanan sudah mulai. Yuk, kita agak solo aja. Kok nggak dikejar sih? Kelihatan banget ya tingkat kesulitan pemulanya tuh. Tingkat kesulitan pemula tuh kelihatan banget, guys. Aduh, Messi. Aduh, yuk Messi. Bapak Messi Lionel? Lionel Messi sih. Cuman ada orang yang kalau di beberapa negara dibalik, guys, jadinya jadi Messi Lionel. What? Halo, oh, tuh pemain akan masuk. Siap. Pemain masuk dulu. Ya udah, pring. Masuk. Korea masuk, guys. Mantap si Korea. Oh, yuk. It. Oke, yuk. Korea. Semangat. Enggak dikejar, guys. Wah, ini ketahuan banget kelihatan tingkat pemulanya, Pak. What? Korea. Ayo. Setiap ngegolin push up, guys. Kayaknya dia melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah membuat musuh menjadi terpuruk. Oh iya, itu termasuk kesalahan, guys. Termasuk kesalahan itu. Yuk. Yuk, Pak. Yuk, Pak. Yuk. Korea. Padahal aku udah sengajain loh. Malah dihindarin, guys. Oh, oke. Push up lagi. Push up. Kamu telah melakukan kesalahan. Push up. Oh, kamu yang benar, Dek. Push up-nya. Yuk. Duh, jadi ingat zaman dulu, Pak. Aduh. Ayo, Pak, ini stamina kita sudah merah semua nih, Pak. De Paul. Pak. De Paul. Oh, ini mah selebrasi yang atung tiba-tiba. Mantap dong. Lanjutkan kembali. Yuk, 7-0, guys. 7-0. Kita babat habis.
Aduh, enggak apa-apa guys, tingkat kesulitan pemula guys. Masih pemula ya. Wait. Au. Delapan. Aku penasaran guys kalau tingkat kesulitannya benar-benar sudah benar-benar pro banget gitu. Kira-kira kayak gimana ya? Aku bisa ngegolin satu aja kayaknya udah bangga banget itu, Pak. Sisanya digolin semua. Maksudnya lawan ngegolin. Aduh. Makanya guys, yuk, ayo Messi, nggak offset ya, nggak offset itu soalnya masih beda, ayo cepat, hit, Korea, kamu salah, sudah melakukan kesalahan, push up, kamu yang benar, push up ya dek, push up guys, yo, 9990 guys, 90 guys, tingkat kesulitan pemula mah seperti ini ya Pak, yuk, hit. Pak, ngapain aku balikin lagi, Pak? Udah, cepat. Nah, itu nggak offset ya. Akhirnya Messi dengan... Mantap sekali, yuk. Ayo, guys, ini mah sudah pasti kita menang sih. 2 menit lagi, Pak. Ada 1 menit lagi di sini, guys. Dan ini bukan 1 menit sih, berapa detik, Pak? Kok dunianya aslinya, Pak? Wih! 10-0! Mantap sekali guys, 10-0. Wow, ini kalau di Piala Dunia asli ini kayak gini, minta mantap guys, bisa mantap guys. Mantap sekali. Dan bagaimana kira-kira kita akan lanjutkan lagi dan kita akan lihat apakah ada perayaan guys. My friend, akhirnya guys kita menang juga guys, dan aku pakai Argentina, dan yang menang Piala Dunia kemarin kan Argentina, jadi ngepas guys. Kirain aku bakal ada apa namanya, bakal ada kayak video apa gitu atau apa, ternyata perayaannya, tapi lumayan guys, dapat piala yang bentuknya kayak gini tuh adalah suatu kebanggaan, apalagi kalau Indonesia pernah punya dapat kayak gini, wah. Kebanggaan yang sangat luar biasa. Makanya guys, jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan juga untuk mewujudkannya guys. Yuk, lanjutkan guys. Semoga nanti bendera Indonesia yang jadi itu guys. Oke. Dapat hadiah FIFA World Cup guys. FIFA World Cup pakai P ya. Hadiahnya apa? Aduh, poinnya kok dikit banget sih, Pak. Ya wajar sih, ini masih baru sih, Pak. Masih baru sih. Kita lihat lagi dapat hadiah apa lagi guys. Poin 75.000. Aduh, dikit banget ya. Ya enggak apa-apa. Woi. Level 10. Alhamdulillah. Oke, akhirnya kalau misalnya kita sudah level 10, tingkat kesulitan untuk ngelawan apa-apa-apa makin sulit. Aku yakin, Pak. Kita klaim dulu dong hadiahnya dong. Akhirnya kan buka liga terus apa-apa ya. Kita udah mulai kebuka, guys. Oke. Ada misi, guys. Wow. Ini bisa kita nanti lanjutkan nanti, guys. Dan akhirnya yang paling terpenting adalah Piala Dunia menang guys, sesuai dengan kodratnya Argentina yang menang di tahun 2022 ini. Mantap, ini sekarang 2023 sih, tapi ya udah kelewat berarti ya. Ya sudah guys, alhamdulillah ya, artinya kita sudah mewujudkan apa yang sesuai dengan dunia nyatanya. Argentina menang guys. Ya sudahlah, kita tutup terlebih dahulu, artinya sudah beres guys. Oke yuk, kita tutup gini guys. Ya oke guys, terima kasih bagi teman-teman udah nonton sampai detik ini. Argentina menang sesuai dengan dunia nyatanya. Tapi lawannya bukannya Perancis ya kemarin ya? Kalau salah tolong koreksi di kolom komentar ya. Aku ketahuan tidak dengan bolanya guys. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, share juga, stay tune channel ini untuk bisa kelanjutan dari game ini maupun dari game yang lainnya akan aku lanjutkan dan juga aku mainkan. Oke guys, saya Nanda Pradika, yang ini mah main game. See you next time.